Woi, halo bro. Oke, ketemu lagi karo wong ngapak. Ngapak rapi enak. Ya, dinake nyong ban review ya bahasa kuliah review unboxing. Ya, kue lah. Nyong wingi kan dolan traveling ya gitu. Itu bahasa kuliah traveling. Wingi nyong terus tuh kamera. Oke, kamera nih. Di review nih ya. Karena tombol on off. Karena megapixel pan pirang megapixel ya, tombol cekrek oke juga ya sama pen keton main ya langsung bae yo kita review kita nyalakan kameranya dulu yang pertama ini nyalakan tombol on off ya tunggu sebentar loadingnya agak lama. Kamera ini saya beli dengan harga 500 juta karena kamera ini saingannya kamera Redragon sama sekarang. Kamera ini cukup canggih, kualitas gambarnya itu 8K, nggak ketinggalan zaman pokoknya. Ya langsung kita coba saja ya. Gila luar biasa kawan. Maering orang eling nah, gak aku gak kecewa tuh kamera kira piye pengen dalam hasilnya ya yeah. Sangar bok jangan pada ketawa dulu ini kamera legend Mobile Legend sekarang lagi pada mainan Mobile Legend kamera zaman mien kamera kayak kamera 90-an yang toko kamera kayak wingi be cukup larang regane lah kayak kamera zaman sih kayak Redragon enggak lah 4K sih masalahnya nek ambil video 4K tapi sayang layarnya orang dipasang kayak layar eksternal ya pria maning berkarya itu tuh harus tanpa batas ya kawan. Ya kembali lagi kamera. Kamera ini dulunya dipakai oleh para bangsawan-bangsawan yang tinggal di Banjarnegara lah. Banjarnegara. Istimewa Banjar orang dike. Yo kok loh heh. Di mana nih? Banjar kota terkenal sih. Tapi saiki sayang salah kaki seumangatus. Jangan payah. Aish. Tapi opo mana nih ora atau salah atau lopo wah malah curhat ya kan kembali lagi ke kamera. Kamera ini kemarin saya beli waktu jalan-jalan ya jalan-jalan ke kota. Sebenarnya saya kemarin sudah membeli satu kamera digital. Ini kamera saingannya M10 Canon enggak jangan sebut merek. Ini saingannya Canon N10. Saya beli seharga ini cukup murah 500. Oh iya. 500 juta belum dengan itu flashnya. Flashnya masih belum flash. Ini flash eksternal. Ini flash eksternalnya. Aish. Jangan terus di luar. Mohon maaf kalau suaranya kurang baik. Ya, setiap hari saya hanya main-main kamera ini jen apik jen tapi sayang layarnya rongan rek jen bagaimana aish tuh aduh oh baterainya jatuh aish payah baterainya masih mati baterai ABC kawan baterai ABC ini cukup murah kan ketimbang beli baterai tanam sekarang di HP-HP itu Android. Kemarin saya beli ini bonus smartwatch. Smartwatch ini dari Samsung kawan. Saya beli seharga itu 500 juta. Karena kamera zaman dahulu mau gimana lagi. Cukup keren lah. Ya cukup sekian dari saya. Agar saya lebih bersemangat berkarya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Yo, what's up?
Mr. Eric. Hormat.